Jadi betul ke hukum Melayu ni? Persidangan pertama pendidikan Muslim sedunia? Boleh? Boleh kan? Okay. Betul kan? Betul. Apa ni tu Suhana? Ya. Saya tak bincang dah 21st century apa semua tu. Keluar gambar. Keluar gambar. Keluar gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada penonton yang menonton channel ini di YouTube. Okay, so hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kuliah pendidikan Universiti Islam Antarabangsa yang mana siri FPK merupakan yang pertama kali kita adakan dan insya Allah siri berkenaan dengan FPK ini bakal diteruskan untuk bulan-bulan seterusnya. Jadi sebelum itu saya ingin berbesar hati, ingin menerangkan, bukan menerangkan, saya akan membacakan apa itu falsafah pendidikan kebangsaan yang mana sebenarnya ia cukup sinonim dengan masyarakat Malaysia, terutamanya golongan pelajar, golongan pendidik di Malaysia. Okey, saya bacakan. Ah. Pendidikan, okey, falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Okey, itulah ia kita punya falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi untuk mengetahui secara lebih lanjut, akan ada beberapa persoalan yang saya akan utarakan. So hari ini kita cukup berbesar hati. Kita telah menjemput seorang pendidik yang mana dihormati, digeruni, di persada pendidikan tanah air kita, iaitu di sebelah saya Dr. Muhammad Johdi Saleh. Okay. So sebelum kita bagi kepada Dr. Johdi untuk menerangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan FPK, saya ingin menceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan Dr. Johdi. Okay. Profesor Madya Dr. Johdi Saleh merupakan pensyarah di Jabatan Asas Sosial Pendidikan di Kuliah Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. So beliau sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan semenjak tahun 1981, bermula di sekolah rendah, sekolah menengah di Perak, Selangor dan Kuala Lumpur. So selepas itu beliau menyertai Universiti Islam Antarabangsa pada 2 Oktober 1989 yang bermula di matrikulasi UIA, PJ. PJ ya, Dr. Yudi? Ya, semuanya ya. Okey. Lepas itu pada tahun 1991 maka beliau secara rasminya menyertai kuliah pendidikan di UIA sehingga sekarang. Okey, itulah dia sedikit sebanyak biodata para panelis kita pada tengah hari ini. Jadi untuk tanpa membuang masa, saya ingin melontarkan soalan yang pertama kepada panelis kita. Okey, Dr. Johdi, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Suhana.
Suzana, sorry. Ya, Dr. Suzana. Okey, tak apa. Yeah. So, jadi saya nak tanyalah. Eh. Okey, saya akan bermula dengan First World Conference on Muslim Education atau persidangan pertama pendidikan Muslim sedunia yang telah berlangsung di Mekah pada tahun 1977 yang dianjurkan oleh King Abdul Aziz University. Dan salah satu objektifnya ialah untuk memperhalusi konsep pendidikan dalam Islam. Jadi persoalannya, sejauh manakah objektif ini ada kaitan dengan penubuhan FPK di Malaysia? Dan mungkin doktor boleh terangkan juga sejarah tertubuhnya falsafah pendidikan kebangsaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, saya pertamanya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Aisyah namanya yang merupakan koordinator kepada program FPK yang ini siri satu yang dianjurkan oleh Kuliah Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan juga terima kasih sudia menjemput saya untuk berkongsi sebenarnya, berkongsi ilmu, sedikit pengalaman dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan. Dan juga bersama saya lah Dr. Suzana, dan dia merupakan seorang yang mahir sebenarnya dalam bidang falsafah pendidikan. InsyaAllah, dan sama-samalah kita akan berkongsi apa yang kita dapat sini untuk kita sama-sama bina dan sama-sama kita bangunkan, kemudian sama-sama kita perjuangkan. Berbalik kepada persoalan yang dikemukakan oleh Dr. Suzana tadi, persidangan pendidikan di Mekah 1977 yang dihadiri oleh 313 sekurang-kurangnya cendekiawan Muslim seluruh dunia. Ini merupakan figure daripada Perang Badar, insyaAllah 13, tapi pendekatan ini berbeza dengan apa yang berlaku pada Perang Badar. Jadi merupakan pendekatan pendidikan yang pendidikan merupakan satu mekanisme, satu cara, satu strategi yang paling bagus, yang paling baik, yang paling berkesan, dan ini merupakan satu long term investment sebenarnya. Ya, jadi berkaitan dengan persidangan itu, antara matlamat antara objektifnya ialah untuk membuka minda, buka minda, pahaman, perspektif khususnya orang Islam seluruh dunia, jadi pada berbagai profession, profesional, ulama, cendekiawan, pelajar, Muslim seluruh dunia ini, untuk mempunyai satu istilahnya perspektif terhadap Islam, terhadap pendidikan Islam itu yang lebih luas. Ya, lebih luas. Dan sebenarnya apa yang berlaku selama ini, ya, kalau kita trace balik tentang tamadun Islam yang dibina oleh Rasulullah SAW, kemudian oleh para sahabat 610-660, Rasulullah SAW dan juga Khulafaur Rasyidin, kemudian dibina zaman Umayyah 660-750, kemudian Abbasiyah, kemudian zaman Mughul, kemudian Utsmaniyah, sehinggalah 1924. Dan pada masa itu kita anggap sepanjang itu Islam mencapai kegemilangannya. Jadi dipanggil sebagai the golden age of Islam selama 700 atau 800 tahun. Dan ketika itu Islam sangat sangat gemilang, dan bukan saja istilahnya akidah Islamnya itu tersebar seluruh dunia, bahkan syariat dan juga ahlak Islamnya itu istilahnya menyerupai dunia. Okay. Dan kemudian pada masa itu sebenarnya tahun 600 hingga tahun 1000 Eropah itu berada zaman kegelapan. Ya. Maksudnya Islam dah maju, dah mencapai zaman kemasan, kegemilangan, Eropah masih lagi berada zaman kegelapan. Tapi orang Eropah dia tidak diam. Mereka berusaha membina
yang membina bangsa mereka, membina tamadun mereka, yang akhirnya ya, mereka ini membuat satu istilahnya satu pembangunan pembinaan bangsa mereka melalui revolusi. Dan revolusi ini bukan revolusi yang menumpahkan darah. Ya, revolusi ini revolusi yang tidak menumpahkan darah. Iaitu antaranya ialah revolusi pemikiran, revolusi pertanian, revolusi sains, revolusi teknologi, revolusi perindustrian, revolusi pemodenan. Dan mereka bina itu dalam keadaan satu kesedaran, satu pemikiran yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Dan juga oleh cendekiawan mereka, oleh profesional mereka. Dan di situ juga akhirnya apabila mereka sudah melakukan satu revolusi terhadap sains dan teknologi dan pelbagai revolusi tadi, mereka menyebarkan istilahnya kita anggap pemikiran mereka, wilayah mereka, jajahan mereka dalam konteks 3G. Ya, gospel, G, gospel, kemudian goal and juga glory. Dalam konteks ini, ya, gospel itu ialah Kristian mereka, agama mereka, kemudian goal itu ialah itu penjajah apa ni kekayaan yang mereka perolehi, dan juga glory itu melalui penjajahan, peperangan dan sebagainya. Dan apabila mereka bangun daripada zaman kegelapan itu, akhirnya mereka dapat menewaskan kegemilangan umat Islam, pemimpin Islam, empire Islam, akhirnya dikalahkan oleh Barat. Dan secara perlahan-lahan ya, mereka mengambil pelbagai khazanah keilmuan daripada negara-negara Islam yang mereka bina dan mereka tukar, sehingga kita melihat bahawa itu bukan tamadun, kemajuan, disiplin, pendidikan, keilmuan yang dibina oleh Barat. Bahkan orang Islam tidak nampak bahawa itu asalnya dibina oleh orang Islam. Apabila kita melihat sesuatu itu bukan dibina oleh orang Islam, jadi kita tidak minat untuk mempelajarinya, untuk mendalaminya. Dan pada masa itu pula ulama-ulama sibuk, maaf kata, ya, agak sibuk dengan perkara-perkara fardhu ain, ya, yang khusus dalam konteks peribadatan dan konteks Islam itu, sehingga mereka lupa terhadap peranan mereka, tanggungjawab mereka dalam politik, dalam ekonomi, dalam kemasyarakatan dan sebagainya. Akhirnya masyarakat Islam tertinggal. Jadi di atas istilah krisis yang berlaku pada umat Islam ini, istilahnya berlaku kesedaran, ya, keprihatinan pendidik khususnya profesional di kalangan orang Islam di seluruh dunia ini untuk membuat satu pertemuan, ya, di Makkah pada 1977 yang dikatakan kita sebagai persidangan Makkah 1977 yang dihadiri oleh 313 cendekiawan seluruh dunia, pelbagai negara dan pelbagai disiplin. Jadi itulah sedikit sebanyak ujuknya atau terbenarnya persidangan, ya, Makkah 1977, dan juga sebenarnya memberi inspirasi kepada pembinaan falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia. Begitu. Okay, kalau macam tu boleh doktor teruskan lagi dengan sejarah penubuhan FPK di Malaysia. Saya suka kalau Dr. Suhana untuk membacakan sebenarnya falsafah pendidikan kebangsaan untuk kita kongsi bersama. Ya, silakan. Okay. Ya, saya ulang sekali lagi. Yeah. Kita punya apa? Falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Ya, terima kasih Tuan Sana. Itu sebenarnya matan, ya, falsafah pendidikan kebangsaan kita, yeah, yeah, yang dibina oleh sebenarnya di kalangan cendekiawan Malaysia yang juga latar belakangnya pelbagai, pelbagai disiplin. Jadi mereka berhempas pula sebenarnya, bertukus lumus untuk menghasilkan satu falsafah. Yang falsafah itu merupakan satu polisi ataupun panduan, ya, untuk melahirkan satu sistem
satu sistem yang boleh digunapakai oleh khususnya Malaysia dalam konteks pendidikan, yang kita anggap oleh kerana ya, oleh kerana pasal pahamikan ini bina oleh pelbagai cendekiawan di Malaysia ini, juga pelbagai latar belakang. Dan saya kira walaupun ia dibina pada tahun 1988 secara rasminya diisytiharkan, tetapi istilahnya hayatnya itu, hayatnya itu jangka masa istilahnya apa ni, ilmu itu ya, falsafah itu akan berterusan. Ya, kemudian sehingga sekarang masih lagi relevan walaupun sekarang ialah abad 21 tahun 2020 umpamanya, masih lagi relevan dalam konteks Malaysia, bahkan dalam konteks dunia bahawa FPK pasal pahamikan ini sangat lagi relevan. Jadi apa yang saudara Dr. Zana utarakan tadi, saya suka mengambil sebenarnya seringkas secepat masa terhad tujuh komponen terpenting dalam FPK ini. Yang pertama ialah jasmani, yang keduanya ialah emosi, ketiganya rohani, keempatnya ialah intelek. Itu memang sudah kita bincang lama sejak 1988. Sejak saya mengaji di sekolah menengah Iskandar Shah Parit Perak. Kemudian apabila kita analisis selanjutnya, bahawa ada dalam penelitian kami lah, ya, saya sedikit pengalaman dan juga berbincang dengan pelajar-pelajar saya peringkat undergraduate, peringkat master dan juga peringkat PhD, kami dapati ada baiknya kalau kita bina, kembangkan lagi komponen dalam FPK itu yang memang sudah ada dalam itu. Ya, tambah lagi tiga komponen. Yang pertamanya S, sosialisasi. Yang keduanya ialah A, adab. Ya, yang ketiganya ialah H. Ini konteks sebenarnya ialah khalifah. Ya. Jadi J, jasmani. E, emosi. R, rohani. I, intelek. S, sosialisasi. A itu adab. Ya. Kemudian H itu sebagai khalifah. Jadi singkatannya ialah jerisah. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat secara terperinci, kan, ya, terperinci. Cuba penonton sekalian, ya, lihat jari. Jari kelingking lah, ya. Dalam konteks fizikal, tengok jari kelingking. Ada tak di antara kita, ya, yang nak menjual jari kelingking ini dengan harga RM50? Rasa-rasa tak ada. Kalau ada orang sebelah tu nombor bayar RM50, potong jual. Ya. RM50. Saya rasa belum ada dalam sejarah pun jual RM500. RM1,000 pun tak ada lagi. Itu baru jari kelingking. Belum jari manis, belum jari apa, jari hantu. Apa jari hantu tak tahu. Jari telunjuk, ibu jari kan. Maknanya kan, kalau satu kita katakan RM1,000, lima sudah RM5,000, itu pun tidak ada orang yang jual. Bermakna secara prinsipnya, ya, jasmani yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita katakan sebagai lengkap ini, ya, berbagai istilahnya panca indera, kemudian dalam Quran pun kata bahawa kejadian manusia kejadian yang paling baik, yang terbaik, ya, bahawa sangat tinggi nilainya, bukan sekadar 2,000, 300,000, 400,000, bahkan juta, bahkan tidak ternilai. Itu secara fizikalnya, bahawa Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita fizikalnya sangat nilai, sangat tinggi nilai dia. Ya, jadi apa yang penting dalam konteks ini ialah apa? Kita ada nilai fizikal dan kita ada kena bina bangunkan nilai fizikal kita ini. Ya, itu yang paling penting di peringkat awal ialah, di peringkat asas ini. Dan kalau kita, saya tengok dalam analisis saya, ya, dia ada tujuh komponen ataupun tujuh cara untuk bagaimana kita membina jasmani. Yang pertama, pemakanan kita. Ya, keduanya ialah aktiviti yang kita buat. Mungkin berkala ke, sehari ke, dua hari ke, sejam ke, setengah jam ke. Kemudian ada kemahiran. Ya. Keempatnya, kita ada permainan yang boleh menggerakkan, ya, kita punya jasmani. Kemudian kelima, kita atur. Ya. Kita atur satu jadual yang baik untuk menggerakkan jasmani kita. Kemudian kalau ada yang keenam, kalau ada kita umpamanya ada kewangan yang baik, kita panggil istilahnya trainer, ya, untuk melatih fizikal kita dengan betul. Bahkan latihan fizikal yang baik itu bukan saja bermula daripada kita lahir, bahkan kebanyakan warga emas ke warga platinum yang 70 masih memerlukan latihan fizikal. Kan gitu, ya. Kemudian tujuan fizikal ialah untuk meraihkan tubuh badan yang kuat dan juga yang sihat. Ya, okey. Itu segi jasmaninya, ya. Kemudian
Kalau kita tengok segala emosi ya, secara ringkasnya, emosi ini lebih pada berkait rapat dengan hati sebenarnya. Ya? Jadi hati ini merupakan teras faktor untuk pergerakan kita. Contoh, ya? Contohnya Dr. Suzana yang datang ke dewan ini, ya? Beliau datang kemari bukan kaki yang suruh. Ibu bukan mati yang suruh. Kan bukan kaki yang suruh, tapi apa? Hati yang suruh. Jadi hati ini merupakan satu istilahnya kita anggap sebagai faktor lah kot, ya. Dalam membina niat, dalam membina perilaku, tingkah laku dan sebagainya, dalam emosi itu berkumpul dalam hati kita. Kan maksud kata dalam badan manusia itu ada seketul, ya. Seketul, katakan seketul darah, kan. Katakan seketul gading, daging, kan, ya. Ya, kalau baik itu seketul daging itu, maka baiklah perilakunya. Kalau tidak baik, tidak baiklah itu. Ya, jadi masalah hati ini, ya, Imam Ghazali sebenarnya ada istilahnya memberi satu hierarki, ya, kepada tujuh hierarki dalam konteks emosi ini, ya, dalam konteks nafsu ini. Ya, tapi kalau kita ringkaskan saja, bahawa emosi ini katakan dalam konteks psikologi ialah id, ego dan super ego. Yang dalam konteks Imam Ghazali yang mudahnya ialah nafsu amarah yang paling rendah sekali, kemudian lawamah yang pertengahan dan juga mutmainnah. Dalam konteks ini, dalam konteks membina, ya, konteks membina nafsu mutmainnah, emosi yang baik itu, kita kena mengamalkan sifat-sifat perlakuan mahmudah. Bukan, ya? Seperti contohnya bersangka baik, sabar, ikhlas, gembira melihat orang lain bahagia, bahagia melihat orang lain senang, kan. Kemudian contohnya dalam konteks sekolah, ya, cikgu kan suka cerita dapat mengajar. Ya, dalam COVID-19 ni cikgu tak apa, tak suka sebab apa? Tak seronok tak dapat mengajar. Jadi bila mengajar dia rasa seronok. Ya, itu sifat mahmudah guru lah. Kemudian cikgu bahagia bila pelajarnya cemerlang. Ya, kemudian apa? Terus berusaha untuk kecemerlangan pelajar. Kemudian juga komuniti. Ya, pelajar, guru, pentadbir, pengetahui bapa dan lain sebagainya. Itu dalam konteks guru dan konteks sekolah. Ya, itu. Kita bangunkan dalam keadaan suasana yang bahagia, suasana yang ceria, suasana yang seronok. So dalam konteks ini maknanya dari segi konsepnya, maknanya emosi ini perlukan emosi yang ceria, yang gembira, yang istilahnya lapang dada, yang tenang, bahagia. Dan dalam konteks ini hati yang tenang itu akan melahirkan kesejahteraan sebenarnya dalam individu kita itu. Ya. Kemudian dalam Al-Quran pun sebut, wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam syurgaku, ikut mana? Pintu yang kamu suka. Hati yang tenang, ya. Hati yang tenang itu akan membina kesejahteraan, bukan saja di dunia, bahkan juga di akhirat gitu, ya. Kemudian rohani, saya ringkas saja konteks rohani ini, ya. Konteks rohani ini secara definisi dan istilah konsepnya, ya, kita ambil dalam surat dan surah Al-Quran yang maksudnya, wahai Muhammad, sekiranya kamu bertanya kepada mereka, maknanya pada mereka itu orang menyembah berhala, siapakah Tuhan yang mendirikan langit dan bumi, mereka akan jawab dengan tegas, Allah. Kan? Apa ayat dia? Betul suara? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apabila tanya kepada mereka, siapakah Tuhan yang mendirikan langit dan bumi, dengan tegas, begitu, ialah Allah. Dan konteks ini sebenarnya, konteks rohani ini kita mahukan sebagai konteks Malaysia, bahawa penduduk Malaysia seluruhnya, ya, perlu ada kepercayaan kepada agama masing-masing lah. Ya. Kalau yang Kristian lah, Hindu lah, yang Islamnya, mereka kena ada kepercayaan. Kita tidak mahu sebenarnya dalam Malaysia ini, kita tidak mahu berdasarkan pengalaman negara kita untuk ada individu yang tidak ada agama. Ya, sampai tak kira etis ke dan sebagainya. Sebab bila tidak ada agama, tidak ada panduan hidup. Bila tidak ada panduan hidup, mereka menggunakan akal fikiran sama mereka saja untuk menjadi panduan mereka. Dan apabila menggunakan akal mereka, kebanyakannya itu mereka berada dalam istilahnya, maaf katalah, ya, dalam keadaan kesesatan. Ya? So kita tidak mahu begitu. Ini dikaitkan dengan prinsip rukun negara kita. Ya? Kemudian dalam konsep yang keempatnya, intelek, ya. Intelek tu saya ambil secara apa ini prinsip, apa, secara definisi dan konsepnya, ya. Intelek ni sebenarnya satu, kita anggap satu anugerah yang tertinggi sebenarnya, ya. Keupayaan kita berfikir, ya, itu bukan satu
anugerah yang tertinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selepas keimanan lah, ya, segala itu. Kemudian secara asasnya ini berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan ilmu. Kemudian bila kata ilmu, kita suka maknanya kaitkan, ya, kaitkan dengan ayat ya, surah yang saya bacakan tadi, iaitu Iqra tadi. Ya, so secara asasnya bahawa Iqra baca, ya, baca. Apabila kita baca dan kita membina intelek kita ini, apabila kita baca yang terbaiknya dengan seluruh panca indera kita. Apabila kita melihat huruf ABC, kita baca dengan lisan kita. Ya, kita baca dengan lisan kita. Apabila kita nak mengenal pasti mahu, kita tidak baca dengan mulut kita, kita mahu dengan hidung kita. Nak mendengar, kita baca dengan telinga kita. Nak merasa panas ke sejuk dengan kulit kita. Kemudian rasa masin, masin, masam, manis kita gunakan lidah kita. Nak melihat sesuatu perkara sonak-sonok, kita baca dengan hati kita. Ya? Nak meningkatkan kita punya istilahnya pengetahuan kita, kita baca dengan minda kita. Maknanya seluruh panca indera kita itu kita boleh gunakan untuk membaca. Kan? Bukan baca itu dengan lisan saja, itu dalam konteks kita pendidikan lah. Ya, kalau kita luaskan lagi sebenarnya, ya, dalam konteks falsafah itu kita baca dengan hikmah sebenarnya. Ya, baca dengan hikmah dengan biasana. Hikmah dan biasana ini bukan semestinya punya degree yang tinggi dengan degree istilahnya umpamanya yang sekolah dengan sekolah biasa-biasa saja pun mereka boleh melahirkan pemikiran yang hikmah. So dalam konteks ini, dalam konteks intelek, dalam kita pendidikan biasanya kita ada hierarki yang kita rujuk kepada teks soalan biblum. Ya, yang bahawa kita tahu, faham, aplikasi, analisis, sintesis, penilaian yang kreatif. Saya masih lagi gunakan tujuh hierarki oleh Bloom itu. Dalam konteks ini, konteks internet ini, ya, ilmu teras pendidikan, pendidikan teras kejayaan, kejayaan teras kebahagiaan, kebahagiaan teras keamanan, keamanan teras kesejahteraan. InsyaAllah. Jadi itulah istilah definisi dan konsep dalam konteks teori yang awal itu. Ya, Dr. Suzana. Okey, terima kasih kepada Tuan Judy. Kalau kita tengokkan dari segi intipati yang telah diterangkan, bagi saya ada sedikit mendalam sebenarnya, walaupun Dr. Judy mengatakan secara sepintas macam tu kan. Jadi kalau ikutkan bertitik tolak daripada persidangan Muslim yang pertama, itu membuka minda dan perspektif umat Islam seluruh dunia yang bahawa pendidikan ini merupakan kayu ukur untuk kita mencapai kegemilangan yang mana bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kegemilangan Khalifah Utsmaniyah. Namun kegemilangan itu tidak semestinya kita terhenti di situ, dan saya fikir dengan falsafah pendidikan kebangsaan, saya yakin kita boleh melangkah lagi jauh dan melangkah lebih ke depan untuk mendominasi pendidikan khususnya di Malaysia dan khasnya di Malaysia. Dan Dr. Jody juga ada menerangkan berkenaan dengan Jerry, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek, dan dia telah menambah lagi tiga SAH iaitu social, adab dan khalifah, yang mana dia telah terangkan the hierarchy di sebaliknya dan juga digabungkan sekali dengan Bloom taksonomi yang juga mempunyai tujuh hierarki. Jadi soalan saya yang seterusnya ada kaitan dengan pendidikan abad ke-21. Jadi sebagaimana kita maklum, pendidikan abad ke-21 ini ataupun kita panggil PAK21 yang merupakan penanda aras yang sangat hebat actually dalam dunia pendidikan negara. Saya guna perkataan sangat hebat sebab kita nak positif ni. Kita nak positif. Jadi ada beberapa ciri yang disebut berkenaan dengan pendidikan abad ke-21 ini. Jadi saya akan sentuh sikit, iaitu seperti berpusatkan pelajar, okay? Penggunaan komputer, yang mana kita tengok ada laptop, now sekarang ni dah ada penggunaan melalui handphone, yang kita yakin apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini,
Jadi penggunaan komputer tu seolah-olah dah mencapai kepada maksimum. Okay, sebab kita dah meneruskan kepada pembelajaran atas talian. Seterusnya pembelajaran aktif dan pembelajaran kendiri. Okay, jadi di sini saya nak tanya doktor lah. Kalau ikut sejarah penubuhan FPK pada 1988, jadi kiranya umur FPK sekarang ni sudah lebih berusia 30 tahun. Kalau umur manusia tu dah dikira matang sebab dah masuk kepada kategori belia, bukan remaja dah. Jadi untuk kaitkan relevannya FPK dengan PAK 21 ni, jadi saya harap doktor boleh terangkan objektif dan strategi pembelajaran dan pengajaran abad ke-21 ini. Okey, silakan. Ya, terima kasih Dr. Zana. Memanglah umur ni FPK ini yang ditubuhkan 1988 pada masa itu, dan sekarang sampai 30 tahun, sampai 40 tahun sebenarnya. Dan mungkin ada, maaf katalah, ya, sebahagian daripada kita-kita kot, ya, yang mengatakan FPK sudah lama, sudah usang, sudah tua dan perlu diubah, perlu diganti. Jadi saya suka di sini untuk memberikan satu istilahnya pendapat, ya, pendapat pandangan saya secara peribadi dan bagi kawan-kawan juga. Jadi lebih baiklah kalau kita bertindak atau mengambil tindakan untuk apabila kita nak menukarkan sesuatu itu, pastikan yang perkara yang ditukarkan itu lebih baik. Itu yang saya secara secara mudahnya lah, ya. Tapi bagi saya, lebih bagi saya, kalau asas itu sudah kuat, asas itu sudah baik, yang lebih baik pada kita, yang kita bina, itulah cara ilmu itu berkembang. Ya, kalau kita katakan FPK itu dibina pada abad ke-20, ya, sekarang sudah abad ke-21, dan kita terlihat bahawa pembinaan FPK pada abad 20 itu sangat kukuh, sangat kuat, ya, yang disertai pelbagai cendekiawan, dan kita lihat masih relevan sehingga sekarang. Jadi apa yang lebih baik, ya, bagi pandangan saya, ialah kita bina, kita kembangkan lagi, ya, kita suburkan lagi, dan kita cari di manakah istilahnya relevannya FPK ini dengan masa kini, bukan saja masa kini, bahkan masa akan datang, ya, dalam konteks FPK antara atau maaf kata pembelajaran, ya, pengajaran-pengajaran abad ke-21 yang diterangkan oleh Dr. Zana. Saya suka menyentuh satu perkara yang saya kembangkan dari FPK ini, ialah aspek sosialisasi. Ya. Kita sekarang ini menghadapi pelbagai istilahnya isu, masalah, ya, remaja, apa ni, anak tak hormat bapa, kemudian apa, murid pelajar tak hormat guru, ya, guru-guru saling bertelingkar dan sebagainya. Dan itu isu itu, kemelut itu berlaku bukan saja di negara-negara, di negara-negara Islam, bahkan juga di negara-negara yang maju, yang sangat tinggi kemajuan mereka. Jadi dalam konteks ini saya suka kembali, ya, kembali semula kepada teras prinsip definisi sosialisasi, ya, sosialisasi dalam konteks FPK ini, ya. Secara prinsipnya, ya, secara konsepnya, sosialisasi ini ialah secara pembinaan jati diri, ya, jati diri individu itu. Ya, sebab kita akan bayar masyarakat, akan bayar ke negara, tapi yang penting daripada diri itu sendiri. So di sini bagaimanakah berlaku sosialisasi, contohnya diri dengan diri, monolog maknanya, kan. Kemudian diri dengan keluarga, bagaimana interaksi diri dengan keluarga, dengan mak ayah, dengan adik-beradik, ya. Kemudian yang ketiganya, individu itu bersosialisasi dengan komuniti mereka yang pelbagai, kejiranan mereka. Mungkin ada jiran mereka yang Islam, yang bukan Islam, ada Cina, ada India, ada Kristian, ada Buddha, ada Hindu dan pelbagai. Jadi ini memerlukan satu ilmu dan juga kemahiran supaya berlaku satu komunikasi antara individu dengan persekitaran mereka dengan keadaan yang paling baik, yang menimbulkan kesan yang paling positif. Dan kalau kita luaskan lagi, bagaimana individu itu istilahnya bertanggungjawab membina dan memperjuangkan negara, juga agama. Dan luaskan lagi, ya, bagaimana kita sebagai individu berinteraksi, ya, berinteraksi, berkomunikasi dalam dunia ini, ya, secara keseluruhan. Dikatanya dunia tanpa sepadan, kan? Kemudian apa ni, istilah globalisasi dan sebagainya. So bagaimana individu itu,
istilahnya menangani perkara-perkara yang asalnya pada diri dia, berkembang kepada keluarga, komuniti, bangsa, negara, agama dan juga seluruh dunia. Jadi kita kena kompeten, ya. Maknanya dalam konteks ini, dalam konteks sosialisasi ini akan menimbulkan satu istilahnya kita kena memberikan satu interaksi, ya, interaksi, komunikasi dalam konteks ada integritinya akan menimbulkan keharmonian yang prinsipnya kita bina sosialisasi itu adalah kita suka, bila suka kita pelihara, lepas pelihara ada kerjasama, kemudian kita bina, kemudian kita pertahankan, apabila kita pertahankan kita perjuangkan, ya, apabila kita perjuangkan kebaikan itu akan melahirkan keamanan dan juga keharmonian. Itu yang kita nak bina, ya, abad ke berapa pun, abad 21 bahkan abad 22 ini masih lagi menjadi teras kepada kita, ya, itu sebenarnya. Okey, jadi kiranya sudah jelaslah. Jadi orang kata falsafah ni kalau ikutkan memang merupakan dia ilmu yang evergreen. Dia memang daripada dulu lagi kita sampai sekarang kita membicarakan tentang idea-idea daripada ahli falsafah, bermula daripada Greek iaitu Socrates, Plato, Aristotle sampai kepada ahli falsafah Islam dan sampailah kepada sekarang ini, kan. Jadi bermakna saya boleh nyatakan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan yang kita sedang amalkan dan sedang praktiskan ini adalah begitu relevan walaupun di mana, walaupun di abad mana sekalipun. Dan saya yakin jika kita orang kata berpegang kepada falsafah ini, maka insyaAllah kita boleh melahirkan individu yang mana kita nyatakan dalam falsafah itu berpengetahuan, berketerampilan dan juga mempunyai beberapa ciri-ciri yang utama. Jadi kembali kepada falsafah itu, soalan yang seterusnya, dalam falsafah kita tengok beberapa intipati utama ataupun dalam Inggeris kita punya keywords. Dalam tu ada beberapa intipati yang utama yang mana saya kira sepatutnya dan seharusnya para pelajar, para pendidik menghayati dan mempraktiskan dalam pembelajaran dan pengajaran. Jadi boleh tak doktor rungkaikan kat sini? Mungkin para penonton ingin mengetahui apa intipati yang anda ni dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita. Okey, silakan. Terima kasih Tuan Zona, ya. Secara teras, ya, secara asas, secara prinsip dan juga secara objektif dan mungkin juga aspirasi, sebenarnya epike ini tujuan istilahnya di penghujung itu adalah untuk membina satu tamadun. Ya, satu tamadun yang kita bina sendiri dalam konteks Malaysia. Ya, dalam konteks Malaysia, komponen Malaysia, cara Malaysia, style Malaysia, tapi kompeten, ya, di seluruh dunia. Dalam perkara ini saya suka mengambil prinsip atau komponen yang keenam, iaitu bagaimanakah tamadun itu dibina. Tamadun ini asalnya perkataan adab, ya, adab ataupun akhlak. Jadi dalam konteks ini apa yang saya tekankan dalam konteks adab ini, yang pertamanya ialah akhlak, kemudian persekitaran, ya, kemudian kesesuaian, ya, keselesaan, kemudian komitmen kita, kemudian hasilnya. Apa yang saya masukkan di sini, ya, dalam konteks adab ini ialah, ya, kita kena bina, ya, suatu persekitaran, alam sekitar kita yang sesuai dengan pencapaian matlamat, pencapaian objektif kita, apa yang nak kita capai. Contoh, kita ada keluarga nak mencapai kebahagiaan. Jadi kita kena bina rumah kita yang sesuai untuk membina kekeluargaan. Ya, dari segi biliknya ada berapa, apa bilik-bilik yang perlukan untuk aktivitinya, buat ada kasih sayang, hormat menghormati dalam keluarga tersebut, dalam rumah tersebut. Jadi bila rumah itu bagus, ya, bukan semestinya besar, ya, selesa, sesuai dengan aktiviti kekeluargaan, mungkin saya rasa tidak adalah insyaAllah masalah anak lepak kat luar, anak tak nak duduk dalam rumah, nak keluar, kan, tinggalkan rumah dan sebagainya, sebab rumahnya sudah selesa. Itu dari konteks rumah. Kemudian begitu juga kejiranan, kita kena bina suatu
keadaan suasana kejiranan yang saling hormat menghormati, kan? Kalau beza itu pendapat kita hormatilah perbezaan itu. Kalau ada persamaan kita hargailah persamaan itu. Kata orang tu apa dia? Respect the difference. Betul lah. Ya? Kemudian appreciate apa? Dissimilarities ke apa ya? Maknanya hormati perbezaan. Yang berbeza kita hormati. Kemudian sama yang baik itu, yang sama-sama kita buat itu, kita sama-sama hargai. Dalam konteks pendidikan umpamanya. Contoh. Ya? Bilik kuliah kita. Dan bilik kuliah kita. Objektifnya lah untuk tujuan pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran. Jadi kita kena bina bilik darjah kita itu, bilik kuliah itu yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Jadi tak sesuai lah kalau dalam bilik kelas kita itu sampah bersepah, bangku tonggang langgang, meja pun tonggang terbalik kan. Tak mana meja, tak mana kerusi kan. Ya? Duduk pun bersepah-sepah kan. Jadi suasana itu tidak kondusif, tidak sesuai, tidak sisa untuk mencapai objektif pengajaran tadi. Ya? Kemudian begitu juga dengan pemanya. Ya, kita luaskan lagi dengan negara kita. Ya? Kerajaan telah membina pelbagai apa ni kemudahan. Sistem basnya, tanah awamnya, kan? Kemudian bangunan komunitinya, sekolah, hospital dan sebagainya. Dan keadaannya begitu, yang begitu cantik, yang begitu baik. Tapi persoalannya mengapa mesti ada manusia-manusia yang istilahnya berlaku apa, merosakkan ya perkara ini. Patut tidak apa? Tidak ada berlaku begitu. Ya? Patutnya tidak berlaku begitu. Jadi apa yang saya nak highlightkan ya, tekankan dalam konteks adab ini ialah kita bina ya daripada diri kita itu suatu suasana yang kondusif, yang sesuai ya, yang selesa untuk mencapai ya, untuk mencapai matlamat ataupun objektif mengikut perkara-perkara yang nak kita capai itu. Maknanya dalam konteks ini diri, persekitaran ya, dan negara aman damai. Dan juga yang kita pentingkan sini, apabila dirinya bagus, persekitarannya bagus, negaranya bagus, negaranya baik, akan dapat kedamaian, keamanan dan insyaAllah keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bina cara begitu. Ya, maknanya apa yang kita langkah kita nak membina tamadun itu ialah perkara-perkara yang kita lakukan daripada diri kita, persekitaran itu sesuai dengan tamadun yang nak kita bina. Tak kira abad ke berapa sekalipun. Ya, Datuk Ustaz. Okay, alright. Jadi kalau ikutkan intipati yang disebutkan oleh Dr. Jordi itu ataupun penjelasan, memang tepat sekali kalau kita rujuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu berketampilan, berakhlak mulia. Kita nak melahirkan individu-individu di Malaysia ni tak kira apa bangsa dan tak kira menganut agama, iaitu berakhlak mulia yang disebutkan sekali sebagai orang yang beradab. Jadi ini merupakan tanggungjawab kita semua. Sebab apa? Bila kita bekerjasama, bila kita merasakan bahawa kita memerlukan antara satu sama lain dan kita menyokong dan kita orang kata menolong, maka kita sebenarnya mencapai ke arah ini, yang keyword yang paling utama, iaitu kesejahteraan diri. Jadi ke mana kita nak bawa kesejahteraan diri? Sebenarnya untuk mencapai keharmonian dan kemakmuran, pertama sekali iaitu kita diri sendiri, masyarakat, dan juga yang paling besar ialah negara. Kita memang impikan dan alhamdulillah Malaysia merupakan negara yang harmoni dengan berbilang kaum dan juga merupakan negara yang sekarang ini dikenali di dunia bagaimana kita berjaya menangani pandemik sekarang ini. Dan juga kita juga dikenali di persada antarabangsa bila melibatkan penyelidikan dan juga pendidikan. Jadi saya rasa kiranya saya nak doktor menyatakanlah hasrat dan harapan doktor terhadap falsafah pendidikan kebangsaan kita ni untuk generasi yang akan datang. Ya, terima kasih Tuan Zana. Jadi saya suka merujuk kepada masih lagi dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita, iaitu komponen yang ketujuh, yang khalifah tadi.
sebenarnya itu merupakan satu pencapaian tertinggi ya, untuk mencapai, untuk melahirkan kepimpinan. Ya, macam tadi kita kata tadi, Amarul itu dibina oleh pemimpin. Rasulullah SAW membina pimpinan di kalangan Khulafaur Rasyidin, para sahabat. Kemudian dalam disambung oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Dan dalam Bani Abbasiyah sehingga jatuhnya Utsmaniyah itu banyak ramai panglima-panglima Islam yang terkenal. Kalau zaman Rasulullah itu antaranya Khalifah Umar Al-Khattab. Kemudian dari segi kepimpinan yang bijaksana umpamanya ialah Khalifah Umar Abdul Aziz. Ya, sangat hikmahnya sangat tinggi. Kemudian dalam Perang Salib kita dihalaikan dengan perjuangan Salahuddin Al-Ayubi kan, dan sebagainya lah. Jadi istilahnya dalam konteks tamadun itu yang terbaiknya lah pemimpin membina pemimpin. Ya, leaders develop leaders. Kalau nak develop istilahnya groom followers pun biar active followers, bukan passive followers. Macam tu ya. Jadi kita nak membina tamadun itu dalam konteks FPK, itu yang antara yang kita capai, yang kita capai. Bahkan kalau kita baca istilah macam tadi ya, kembali kepada persidangan 77 tadi, pasal pendidikan Islam dan konteks yang lebih luas, yang akhirnya ialah kita ini ialah khalifah. Jadi apa yang saya nak gabungkan dalam FPK ini ialah H, iaitu hamba Allah ataupun khalifah. Ya, jadi kita jangan silap faham, apabila sebut hamba itu kita rasa rendah. Sebenarnya status hamba itu bergantung kepada tuannya. Contoh, hamba orang besar ya, lebih tinggi daripada hamba orang kaya. Ya, hamba raja lebih tinggi daripada hamba menteri. Contoh, kontaklah perhambaan kontak dulu lah kan. Jadi Allah tu maha besar, maha berkuasa dan sebagainya. Jadi kita sebagai hamba Allah, maknanya kita ialah yang tertinggi. Itu konsep dia. Ya, status hamba bergantung kepada tuannya. Jadi semakin kita umpamanya banyak keyakinan kita tinggi, pengamalan kita tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepatuhan kita tinggi, maknanya status kita insya-Allah akan lebih tinggi. So dalam konteks ini ya, istilahnya kita itu kembali kepada tujuan manusia ini dijadikan, ya wa ma khalaqtu jinna wal ins illa liya'budun. Allah jadikan manusia dan jin ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat penting sebenarnya. Ya. Supaya menjadikan semua aktiviti kita kalau dalam konteks pendidikannya, Imam Ghazali bahikan kepada ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah. Mana dua-dua fardu? Ya, fardu ain puasa, sembahyang, haji itu fardu ain. Ya, itu fardu. Kemudian apa perkara-perkara yang diperlukan oleh umat Islam itu fardu kifayah. Jadi kalau kita luaskan dalam konteks pendidikan Islam itu, ya fardu kifayah itu umpamanya kita melahirkan doktor, engineer, arkitek, guru bahasa Inggeris, pensyarah bahasa Inggeris dan sebagainya. Ya, itu dalam dari lingkungan lingkungan fardu, iaitu fardu kifayah. Jadi kita buat fardu ain dapat pahala, fardu kifayah pun dalam tuntutan yang dapat pahala juga. Jadi rugilah sekiranya, ya rugi sekiranya fardu ain saja dapat pahala, sembahyang puasa dapat pahala, tapi mengajar bahasa Inggeris dapat pahala, mengajar pendidikan Islam dapat pahala. Itu sebenarnya konsep itu kita perbetulkan. Ya, mengajar apa pun selagi perkara itu dibenarkan oleh Islam, buat perkara apa dibenarkan oleh Islam, menggunakan keperluan, ya keperluan kepada umat Islam, ini semua ini. Dalam ini kawan, fardu kifayah itu konteks, istilahnya konteks ilmu, ya, dan keilmuan itu. Jadi perkara ini fardu kifayah ini sebenarnya kita masih lagi terangkum ya, dalam aktiviti kita ini dan dalam syariah Islam. Apa itu syariah wajib, syariah sunat, kemudian syariah harus, makruh dan haram. Itu perlukan satu ilmu yang istilahnya teliti bagi memastikan apa yang kita buat itu dalam lingkungan wajib dan juga sunat. Ini satu perkara yang kita perlu haraikan. Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil contoh syariah Islam ini lima. Wajib, sunat, harus. Katakan dunia ini kita bagikan kepada 100%. Ya, 100%. Wajib 20%. Ya, sunat 20%. Harus 20%. Ini yang boleh, yang halal bagi orang Islam. Mana 60% awal-awal lagi dunia ini dah apa? Halal bagi orang Islam. Katakan makruh bagi dua. 10%, 10%. 10% boleh, 10% tak boleh. Maknanya apa? Maksudnya 60 campur 10, 70%. Maksudnya dunia ini Allah Ta'ala bina, Allah cipta 70% dah halal dah untuk orang Islam. Dan kalau kita tengok yang haram, memang banyak perkara-perkara yang tak baik daripada kesan pengamalan, penggunaan
pengambilan daripada perkara-perkara yang haram. Sebab tu Allah Taala apa? Sangat sayang kepada kita ini. Ya, memberikan perkara-perkara nyata ini haram. Kok-kok juga COVID ini, mau katalah kok-kok tak salah tahu betul kan? Mungkin COVID ini juga disebabkan oleh maka perkara-perkara yang dilarang sekeras-kerasnya oleh Islam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akunya COVID dan mungkin juga apa ini pandemik yang sebelum ini, ya. Kan apa macam-macam lah, ya. Itu ada kaitan. Bila kata Allah Taala itu kata haram, mesti ada perkara-perkara yang menimbulkan perkara yang tidak baik, ya, kesan yang tidak baik pada perilakunya. Kemudian secara mudahnya kaitan ilmu dengan keimanan, macam Dr. Zuna katakan tadi, etika akan menaikkan tadi insan sejahtera, ya. Untuk meningkatkan sedikit lagi, itu kita mudahnya begini, ya, cara begini, iaitu ilmu apa iman itu, ya, tadi kepercayaan iman itu secara asasnya kena ada ilmu, ya. Ya. Kemudian apa dia? Dengan ilmu itu kita mengaitkan keilmuan kita itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat gunung contohnya, melihat gunung, lautan yang besar, yang indah, yang cantik, terus kita kaitkan dengan Allah Maha Besar, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemurah Rezeki dan sebagainya. Kita kaitkan dengan itu. Maknanya mata kita lihat, ya, minda kita berfikir, hati kita terus apa ya, tautkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam Al-Quran kata, ya, kita melihat perkara-perkara ini, terus kita berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Maha suci Allah. Ya, kemudian dekat ini tidak sia-sia, kan, oleh itu, ya, doa kami, lindungilah kami daripada api neraka. Maknanya apa yang di seluruh dunia ini, yang peringkat syariah tadi, dah 70% boleh kita buat, dan apa yang kita buat, terus kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itu, dalam konteks keimanan itu, seperti Imam Al-Ghazali katakan, ya, itu tadi imam ilmu, kemudian ilmu itu iman ayan. Kita lihat terus kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Kemudian, dalam konteks ini, secara rumusan kot, betul Zona, ya? Secara rumusannya, ya, secara rumusan, daripada awal tadi, ya, J, jasmani, emosi, rohani, intelek, peringkat itu dalam konteks pasapah pendidikan kebangsaan ini, yang nak dicapai ialah insan yang bersepadu, yeah, integrated personality, holistic, maknanya integrated, maknanya ilmu tu tak terpisah-pisah. Dalam konteks tadi, semua ilmu itu bentuk ibadah, ya, Islam tu ilmunya sangat luas, ya. Kemudian dah bersepadu ilmu itu yang mati disiplin sifatnya, akan melahirkan insan yang seimbang, ya, dalam konteks Islam, dengan pendidikan Islamnya, ya, kita boleh jadi apa, pilot, ya, pilot, engineer, lawyer, architect dan sebagainya. Pada masa yang sama kita boleh jadi imam sembahyang. Jadi imam apa ni, memberi kuliah kaitan pamnya kesihatan dengan puasa, kesihatan dengan solat. Maknanya kita mati disiplin masih lagi dalam ruangan pendidikan Islam secara luas tadi, ya. Kemudian itu akan melahirkan insannya apa, yang holistik, seimbang dan juga apa, harmonis. Bila iman Islam itu seimbang, fizikalnya cukup, emosinya mantap, tenang, kemudian apanya, rohaninya kaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian segi internetnya, kan, dalam konteks Bloom study itu, itu sudah melahirkan insan apa? Insan yang harmoni dan atas sama insan yang sejahtera. Kan, ya? Oleh kerana dalam konteks kita lah, sebab kita masukkan juga pasapah pendidikan dalam konteks pendidikan Islam yang lebih luas tu, ya, sebab kita ada keyakinan sebenarnya dalam konteks ini, ya, yang ujung tadi, yang hish tadi, hamba Allah tadi, ya, kita masukkan komponen itu untuk memastikan bahawa itu juga FPK boleh membina insan soleh. Ya? Bahkan insan soleh, kalau kita beramal dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, yang disuruh itu kita buat, yang dilarang itu tinggalkan. Ini prinsip konsep apa? Konsep takwa. Yang Allah Taala suruh, ya, daripada tadi itu, daripada wajib, daripada sunat, daripada harus, itu Allah Taala bolehkan dan kita buat itu. Dan perkara-perkara yang haram itu yang sebab kita tinggalkan. Maknanya itu merupakan satu prinsip, satu konsep takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas soleh tadi, insan yang baik, yang soleh tadi akanlah melahirkan insan bertakwa. Jadi rumusannya di sini. Ya, dalam analisis kami lah. InsyaAllah.
FPK ini, ya, peringkat pertama akan melahirkan manusia yang holistik, yang multidisiplin. Yang kedua, manusia yang bersepadu, integrated tu. Ya? Yang integrated maknanya ilmu yang bersepadu. Yang ketiga, dia akan jadi orang yang apa? Yang seimbang, tak sengit. Ya, di mana pun boleh pergi. Ya? Masuk bidang profesional sebagai lawyer, jadi lawyer. Engineer, jadi engineer. Masuk kat surau masjid, jadi imam. Contoh gitu kan. Ya? Itu, seimbang. Kemudian harmonis. Itu akan menunjukkan satu masyarakat diri dan juga masyarakat yang harmonis. Bila harmoni keadaannya akan menimbulkan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan itu merupakan satu bibit-bibit kepada ya insan yang soleh. Kita masukkan keimanan tadi dan kita masukkan tadi kata iman apa ilmu iman ayan dan juga iman kaum itu akan melahirkan insan yang bertakwa. Ya, itu hierarki insyaallah analisis lah daripada kami ini, daripada saya yang kurang pengetahuan dan kurang pengalaman dalam konteks mereka ini. Ini hasil daripada sebenarnya hasil daripada perbincangan analisis saya lah bersama dengan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang bikin percipur dan perguruan. Sehingga sekarang pun pasti masih very teacher educator sebut. Teacher trainers. Dan juga pada pelajar-pelajar kami, peringkat daripada peringkat undergraduate, peringkat sekolah, peringkat undergraduate, peringkat masters dan juga peringkat PhD. Jadi gabungkan itu yang akhirnya dari perkataan Jerry itu kita masukkan dalam SAS, Jerisah. Jasmani, emosi, rohani, intelek, sosialisasi, adab dan juga Hish Khalifah. Jadi akhir sini, ya, itulah IPK yang hujung itu akan melahirkan insan yang insyaAllah ya, sejahtera, soleh dan juga bertakwa. Itu dari saya. Kalau ada silap salah, mohon maaf dari saya. Perkara ini saya rasa sedikit sangat sumbangan. Hanya apa yang saya sampaikan ini dalam konteks istilahnya definisi, pengertian dan konsep sahaja. Tidak ada lebih daripada itu sebenarnya. Banyak lagi perkara yang terkandung dalam IPK itu yang saya rasa tidak adil lah untuk menyampaikan masa satu jam. Betul. Ya, untuk IPK yang lengkap. Itu dari saya. Okey, kembali pada Dr. Sunah. Okey, terima kasih. Syukran jazilan kepada Dr. Johdi tentang penerangan yang bagi saya dia telah merumuskan segala-galanya tadi. Saya rasa saya tak perlu rumuskan, cuma saya nak sentuh beberapa poin utama yang bila kita sebut FPK dan pada paradigma Jerisah. Saya rasa penonton sudah jelas kan, mungkin pada peringkat awal bila melihat poster, apa ini Jerisah? Jerisah adakah benda baru dalam FPK? Adakah benda ni memang akan diubah? Tapi tak sebenarnya. Masih dalam lingkungan Jerry. Tetapi Dr. Johdi kita menambah lebih lagi supaya dia mantap sebagai kita, sebagai umat Islam dan juga sebagai khalifah di muka bumi. Jadi saya nak terangkan ada lima perkara tunggak yang daripada FPK ini, iaitu holistik, iaitu pendidikan yang holistik. Yang kedua bersepadu, okay, bersepadu yang mana kita nampak kurikulum kita di sekolah rendah dan sekolah menengah yang melakukan kurikulum bersepadu. Yang ketiga melahirkan insan yang seimbang, okay, insan yang seimbang, dan juga yang paling utama insan yang harmonis. Dan insan yang harmonis dan akhir sekali insan yang bertakwa. Apabila kita rumuskan ke lima-lima ini, maka kita boleh melahirkan insya-Allah insan yang sejahtera. Jadi saya rasa sampai di sini dulu siri FPK apa untuk kali ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada siri yang seterusnya bulan depan, yang insyaAllah kami akan memberi announcement pengumuman di media sosial dan juga di secara rasmi di Universiti Islam Antarabangsa tarikh dan juga siapa panelis yang seterusnya. So, minta maaf jika ada kekurangan daripada saya sebagai moderator. Dan juga sekali lagi Dr. Johdi, saya ingin ucapkan dan kami daripada kuliah pendidikan mengucapkan terima kasih ke atas kesudian untuk berkongsi ilmu yang berharga pada tengah hari ini. So, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.